Baldwin, Raja Yerusalem terkenal, dan Saladin, seorang sultan hebat, memiliki kisah yang menarik. Meski Baldwin menderita penyakit kusta sejak usia 9 tahun, ia tetap berjuang dengan mengenakan topeng untuk menyembunyikan lukanya. Setelah kematian ayahnya, Baldwin naik takhta dan berhadapan dengan Saladin, seorang jenderal Muslim terkemuka. Saladin dikenal karena kekuatan dan strategi perangnya menjadi pesaing utama Baldwin dalam merebut kendali atas kota suci Yerusalem. Meskipun memiliki tujuan yang sama, keduanya memilih jalur yang berbeda. Meski musuh, mereka tetap saling menghormati. Bahkan, Saladin menawarkan tim dokter terbaiknya untuk membantu Baldwin mengatasi penyakit kustanya. Ini menggambarkan bahwa dalam perang, baik Baldwin maupun Saladin tetap memegang prinsip kehormatan dan agama masing-masing, menunjukkan keseimbangan antara konflik dan nilai-nilai manusiawi.